Oh, ini lihat teman-teman. Keren ya. Lucu. Nah, kita tabungin semua. Wih. Wow. Kita belahin ya. Wow, wow, wow. Dagingnya keren banget. Mantap sekali. Wow. Kita cicipin ininya. Kita masukin ke sambal. Lain sambalnya nih, teman-teman. Ketna Bay. Hari ini saya berada di pinggir rumah, pinggir pedesaan. Karena suntuk di rumah, nyari tempat-tempat yang teduh. Hari ini kita nggak berburu atau petualang ya teman-teman. Apalagi survival. Ini hanya sekedar hiburan. Saya mau memasak di sini. Mau masak, mau mukbang, pokoknya makan santai lah di sini. Karena tempatnya sangatlah teduh, enak banget untuk bersantai. Oke teman-teman, lanjut, langsung eksekusi di sini. Kita ngumpulin kayu bakar, kita masak, let's go. Kita masak menu spesial. Nah jadi teman-teman, hari ini saya bawa peralatannya dari rumah langsung ya. Peralatannya komplit dari rumah, saya nggak ada yang di alam-alam itu. Pokoknya sekarang bawanya dari rumah real ya teman-teman. Saya bawa piring, bawa segala rupa lah ya. Pertama-tama kita harus nyari dulu kayu bakar. Kita nyari golok. Pokoknya menunya spesial lah. Nah jadi teman-teman, kita ngumpulin dulu kayu bakar. Karena bekas hujan kalau di bawah itu, kita harus manjat pohon. Oke. Kita sakuin dulu ini. Kita manjat. Wow, kayu bakar kering. Nah, oke guys. Kayu bakarnya udah selesai. Tinggal kita bikin tungku ya. Lanjut. Kita udah siap bikin tungku sama kayu bakarnya udah siap ya. Lanjut kita bikin tungku. Kita lanjut hidupin apinya. Nah jadi teman-teman, menu kita hari ini kejutan ya. Wow, apa ini? Pasti teman-teman belum tahu ya ini apa. Ini adalah jamur laut ya teman-teman. Nah teman-teman lihat, saya punya apa ini? Wow. Mantap. Lanjut kita godok dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita godok dulu pakai air. Wow. Nah teman-teman, biar meresap. Nah seperti ini. Biar wangi. Wih, mantap. Ada yang lupa teman-teman, kita taburi jeruk biar gak bau amis. Tuh lihat teman-teman, wow, mantap sekali ini. Nah jadi teman-teman, sebentar lagi ini matang. Wow, itu lihat teman-teman, keren ya, lucu. Oke, ininya udah matang guritanya. Lihat. Wow, mantap sekali teman-teman tuh. Jadi guys, kita black dalamannya.
kita buang. Wow, dagingnya empuk sekali teman-teman tuh. Wow. Nah lanjut teman-teman, kita bumbuin dulu. Bumbunya tadi udah diulek ya. Kita tambahin minyak seperti ini. Nah, seperti ini. Wow, mantap. Nah, kita taburin semua. Wih, wow. Ini bakalan nikmat sekali nih teman-teman nih. Mantap. Tuh lihat tuh. Nih teman-teman tuh lihat. Seperti ini penampakannya, sudah dibumbuin. Lanjut kita bakar, kita mukbang jamur laut. Mantap. Pastinya udah sangat ruhai sekali ya. Lanjut kita bakar. Wow. Oke teman-teman, lanjut kita poles biar cantik warnanya. Biar bumbunya meresap ke dalam. Nah, jadi teman-teman, kita balik. Takutnya gosong. Wih, panas sekali. Wih, mantap. Nah, jadi teman-teman, nunggu guritanya matang, kita bikin sambal dulu. Nah, jadi teman-teman, biar bikin sambalnya itu enak ya. Biasanya kalau zaman-zaman dulu itu, sinden-sinden itu kalau bikin apa itu dikasih nyanyian, teman-teman. Jadi rasanya itu bikin lezat gitu. Nyanyinya seperti ini ya, tembang lagunya ya, teman-teman ya. Suraj humamatam jale jale laga asmaye hai kyupi gale laga mitri rehi sami jale lagi. Udah ya teman-teman. Bakaran kita udah jadi, udah siap disantap, panas sekali. Woi. Oh, mantap. Wih, kita angkat guys. Wih, mantap sekali. Lanjut kita makan. Ketna bye. Hidangan kita udah matang. Seperti ini penampakannya. Sangat cantik sekali ya. Apalagi ini nih. Wow, keren. Lanjut kita makan. Kita pakai tangan saja. Kita bawa nasi dari rumah ya. Nah, kita bawa nasi dari rumah. Sebelum makan kita berdoa dulu, berdoanya dalam hati saja ya. Seperti biasa harus ritual dulu ya, karena di pedesaan saya ini masih sangatlah primitif, masihlah sangat dipakai budaya-budayanya ya. Ketna bai. Ritualnya seperti ini ya. Terime rime teri. Prem kahani he muska tola pejume ye bayana hota he. Udah ya, ritualnya cukup sekian. Lanjut kita makan. Bismillah. Lanjut kita makan teman-teman. Kita belah ininya. Wow, wow, wow. Dagingnya teman-teman tuh lihat. Mantap sekali. Kenyal. Wow, ini kita cicipin ininya, kita masukin ke sambal. Nah ini sambalnya nih ya teman-teman. Lanjut kita hablam. Bismillah.
Wow. Rasanya itu teman-teman sangatlah kenyal, dan di mulut itu gimana ya rasanya itu. Makannya tinggal segini untuk suapan terakhir ya. Lanjut, kita habek. Oke teman-teman, makannya udah selesai, udah saya hablem semua. Semoga kalian terhibur dengan konten saya. Lanjut di konten berikutnya ya, kita mukbang apa lagi. Kedepannya kita mau survive ke tempat-tempat yang sangat oke pokoknya. Oke teman-teman, ketabai, tujuh hidup kak. Assalamualaikum.